Bertempat di perbukitan kebun kopi dengan udara yang cukup dingin, sebuah spa menawarkan pijat dan lulur yang berbeda dari tempat spa pada umumnya. Di sini, para pelanggan dimanjakan dengan pijat menggunakan minyak pala yang dapat menghangatkan tubuh, serta dimanjakan dengan lulur kopi coklat yang bisa membuat kulit halus dan cerah. Dengan menggunakan minyak pala untuk pijat lulur, terapis mengaku dapat memberikan banyak manfaat bagi para pelanggan. Selain menghangatkan tubuh, minyak pala dipercaya banyak kalangan dapat menghilangkan nyeri dan pegal-pegal, juga bisa mencegah masuk angin. Minyak pala juga dipercaya bisa memperbaiki sel-sel kulit yang telah rusak. Setelah dipijat dengan minyak pala, pelanggan akan diberi lulur coklat kopi yang bermanfaat untuk menghaluskan dan mencerahkan kulit. Untuk lulur ini memerlukan proses sekitar setengah jam. Dengan udara yang dingin dan tubuh yang hangat, biasanya para pelanggan akan merasa nyaman sehingga tertidur saat proses spa berlangsung. Khasiatnya kalau untuk kopi ini untuk menggunakan udah dibentuk kerja kita untuk mengurangi kalau coklat bisa melembabkan kulit, jadi cocok untuk kalau teh bisa digunakan untuk detox, yaitu kayak tumbuh racun bisa untuk menekilkannya. Untuk memanjakan para pelanggannya, tempat spa ini menyajikan berbagai varian menu terapi, mulai dari pijat tradisional, pijat kaki, dan pijat untuk anak-anak mulai usia 5 tahun hingga 10 tahun. Untuk setiap proses pijat, selalu diakhiri dengan berendam air hangat yang diberi taburan bunga mawar. Biaya untuk dapat menikmati pijat pala dan spa kopi coklat ini juga tidak membuat kantong bolong, karena pijat spa di sini didesain untuk bisa dinikmati segala kalangan, yaitu mulai Rp75.000 hingga Rp300.000, sesuai dengan proses pijat dan lulur yang dipilih.